Salah satu sebab yang mendorong Dr. Daroyah Alwi keluar dari PKR adalah kerana menganggap Presiden Parti itu Anwar Ibrahim sebagai rubber stamp terhadap sebarang keputusan dalam mesyuarat PKR. Katanya, saya bukan keluar PKR kerana Anwar semata-mata. Malah orang sekelilingnya dan barisan kepimpinan atas parti ini yang lain. Mereka seolah-olah membuat keputusan bagi pihak Anwar dengan membelakangi peraturan dan dasar parti. Katanya lagi, saya melihat Anwar sekarang hanya menjadi rubber stamp dan membuat keputusan dalam mana-mana mesyuarat penting PKR sekarang. Daroyah merupakan adun sementa selama dua penggal dan timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor. Sabtu lalu, Daroyah meninggalkan PKR dan menyatakan dirinya sebagai ahli parlimen bebas. Semasa pemilihan kepimpinan parti pada 2018, Daroyah berada di dalam kem bekas timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali dan terpilih sebagai timbalan Ketua Sayap Wanita PKR. Dalam laporan PN BBC itu juga, Daroyah mengulas gesaan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari terhadapnya untuk meletakkan jawatan selepas dilabel sebagai pengkhianat. Kata Daroyah, Amiruddin perlu berlaku adil dan menggesa semua adun dan ahli parlimen yang keluar PKR dan melompat parti meletakkan jawatan masing-masing sebagai wakil rakyat di kawasan terbabit.